two, fight. Terus. Mantap. Final round. Fight. Wah, kok mati? Aduh, mati lampu lagi. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Basen Gaming ya guys. Nah, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara kita mencegah atau mengatasi game PS4 hand kita korup ya guys, atau hilang pada saat kondisi mati lampu atau listrik turun ya guys. Nah, jadi saya akan kasih tips cara mencegah dan mengatasinya. Oke guys, pertama-tama emang kondisi listrik turun atau mati lampu tidak mengenakan buat PS4. Buat PS4 hand kita ya, karena pengalaman banyak customer-customer saya yang mengeluh game-nya hilang guys. Jadi dia cek di sistem storage atau di sistem storage ya guys. Sistem storage biasanya dia cek game-nya ada ya guys. Game-nya ada, tapi di menu home tidak ada gitu. Jadi dia mengeluh. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau mencegahnya? Sebelum mengatasinya, ini kan situasi sudah terjadi ya guys. Nah, jadi kita perlu mencegah untuk kondisi seperti itu terjadi gitu. Berdasarkan pengalaman saya untuk PS4 hand saya, jadi pertama kita perlu memakai namanya alat bantu ya guys, elektronik guys, itu yang disarankan dari beberapa, atau Sony sendiri menyarankan untuk kita memakai yang namanya UPS ya guys, UPS atau stabilizer. Nah, saya mau menerangkan UPS dulu. UPS fungsinya untuk apa ya guys? Fungsinya adalah menyediakan suplai listrik sementara ke beban PS4 TV kita, PS4 ya guys, atau TV, tanpa terputus saat listriknya off ya guys, listrik kita di rumah mati gitu ya guys, secara mendadak. Jadi harusnya kan kita shutdown atau turn off PS4 itu normal ya guys, karena situasinya atau kondisinya mendadak mati lampu atau listrik turun. Jadi apa namanya, UPS ini bekerja untuk bertahan, untuk menyimpan atau menyediakan suplai listrik sementara ke PS4 kita. Oke, seperti itu untuk fungsi UPS. Nah, untuk yang kedua, kalau saya sendiri pengalaman, saya pakai namanya stabilizer ya guys. Stabilizer kalau saya mahal-mahal sih guys. Ada yang misalnya untuk kebutuhan PS4 atau TV, kita hanya butuh yang 500 watt cukup guys. Saya pakai di rumah yang 500 watt untuk PS3 dan PS4 dengan TV LED ya guys, yang irit listrik. Jadi apa namanya, stabilizer ya, fungsinya nggak jauh beda dengan apa namanya UPS ya guys. Jadi dia menyediakan suplai listrik sementara ya guys, atau sedikit. Jadi apa namanya, jika listrik off, dia masih bisa mengalirkan atau membuat PS4 kita itu offnya tidak mendadak kalau kita nggak pakai alat bantu itu gitu ya guys. Jadi secara apa namanya, pengalaman saya pakai stabilizer sampai sekarang aman-aman aja, tidak ada masalah dengan game yang terinstall dan tidak korup ya guys. Oke. Cara yang berikutnya mengatasinya dengan cara menambah atau menginstal game di harddisk eksternal khusus PS4 ya guys, dengan format media penyimpanan tambahan atau stick storage. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga,
Ya, jadi sering saya mengalami kondisi mati lampu atau listrik turun nih guys, karena di rumahnya 1300 watt. Jadi kalau semua nyala AC, kamar dan ruang tamu nyala atau sambil masak nasi gitu guys, terus PS4 di dalam di kamar nyala, di luar nyala, terus PC juga nyala, jadi nggak sanggup dayanya, jadi dia ngejepret ya guys, turun atau mati lampu kalau listrik, kondisi lagi hujan suka juga daerah saya. Jadi saya menggunakan namanya media penyimpanan tambahan di PS4 ya guys. Gitu. Jadi apa namanya? Extend solid fungsinya untuk mencegah game hilang guys yang udah kita install memakan waktu ya guys kalau install PS4. Install game PS4 di PS4 yang kita kalau dari hard disk atau dari PC. Gitu. Jadi sensornya sangat banyak, jadi kita mencegahnya dengan cara kita menambahkan hard disk eksternal untuk kita install game-game PS4 yang kita di langsung ke extend storage gitu guys. Nah, itu cara video untuk mencegahnya. Oke guys, berikut satu lagi untuk mencegah ya guys, itu kalian game yang udah lama atau makan waktu untuk install atau kondisi mati lampu atau listrik mati secara mendadak, game hilang tapi di sistem storage full. Jadi kalian bisa memakai menu atau fitur di setting ya guys, yaitu backup dan restore PS4. Untuk tutorialnya sendiri atau tipsnya sendiri ada di video saya, kalian bisa klik nanti atau cari di video saya, di video channel saya, cara backup dan restore di PS4 hand. Jadi kalian bisa memakai fitur backup untuk mencegahnya. Jadi sewaktu-waktu kalian terjadi kondisi seperti di internal full di home tidak ada, kalian bisa format atau misalnya kalian bisa format hard disk internal kalian bisa cabut. Nah, itu ada juga di video saya, kalian bisa cek cara mengganti hard disk internal PS4. Kalian bisa cabut bulan format, nanti kalian install firmware yang sebelumnya sudah terinstall di PS4 kalian, atau misalnya PS4 handgun lastnya 505, itu juga ada di video channel saya, kalian bisa cek. Jadi kalian nanti bisa memakai fitur menu backup dan menu restore di setting ya guys, sebelumnya kalian backup dulu. Oke, begitu guys. Lalu berikutnya saya akan memberikan cara mengatasi jika kalian tidak ada UPS, tidak ada stabilizer, tidak memakai hard disk tambahan atau extend storage, dan posisi gamenya tidak ada di home tapi di sistem storage full ya guys. Nah, sebenarnya game ini tidak bisa dikembalikan, tapi jika kalian ingin mengembalikan atau bermain kembali dan menginstal game-game tersebut, saya bisa info aja untuk kita. Pertama langkahnya untuk mereboot, coba dulu ya guys, reboot database guys. Reboot database itu adalah fungsinya untuk fitur disk defrag ya, kalian lakukan hard disk ya guys. Jadi untuk menyempurnakan atau mengembalikan fungsi hard disk yang jika sebelumnya ada problem atau misalnya sedikit lemot fungsinya, kalian bisa memakai reboot database. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini cara terakhir sih sebenarnya guys, kalau kalian memang ingin mengembalikan atau bermain game-game itu yang tidak ada tapi di sistem surat masih tersimpan. Jadi kalian bisa memakai fitur di save mode PS4 ya guys, atau di menu setting namanya inisialis PS4. Oke. Oh ya, reboot database juga ada di menu save mode ya guys. Jadi kalian bisa masuk menu save mode itu dengan cara menahan tombol power ya guys selama beberapa
1. Jadi kalian masuk langsung ke kelas 4. Jadi kalian apa menahan beberapa waktu, beberapa detik ya kan, sampai terdengar bunyi beep 2 kali ya guys secara serentak. Lalu segera lepas tombol power, nanti kalian akan otomatis mouse piece menu save mode, dan kalian bisa reboot data BIOS. Jadi di save mode itu ada bisa sistem, change resolution, update sistem software, restore default setting, reboot database, dan satu lagi initialize PS4. Ini adalah cara terakhir untuk kita bisa mengembalikan fungsi PS4 atau mengosongkan hard disk internal kita untuk kita bisa install game kembali di PS4 kita. Initial PS4 juga bisa di menu setting ya guys, ada di paling bawah scroll aja. Itu mungkin salah satu atau dua cara untuk kita bisa mengatasi jika kalian tidak ada UPS dan tidak stabilizer atau aksesoris tambahan untuk mencegah hal ini terjadi jika kondisi mati lampu atau listriknya mati secara mendadak ya guys. Jadi fungsi atau turn off PS4 tidak normal off-nya. Ini lain cerita kalau kita kan banyak kejadian atau user hand cerita gitu ya guys, kalau dia install exploit itu mati mendadak. Itu sangat jarang ya guys kalau misalnya gamenya hilang. Yang paling sering itu cerita banyak curhatan atau apa user hand ngeluh gitu kalau dia mati lampu atau listriknya mati, gamenya hilang, gamenya ada di home tapi di sistem solid full. Itu adalah cara baru. Berikut adalah tips atau barusan adalah tips yang saya berikan untuk kita mencegah dan mengatasinya guys. Oke. Okay. Yeah.